Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kama Trisna ya. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini. Jadi channel Kama Trisna ini banyak membahas tentang tembakau, terus tentang bisnis tembakau. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya, sekarang itu tingwe itu menjadi marak ya. Jadi nah, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ketika yang pengen usaha. Nah, yang jadi ada keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan jika misalkan teman-teman itu punya usaha tingwe atau linting dewe. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama itu kalau tembakau itu, produk tembakau itu masuknya ke produk komoditi. Jadi ketika nanti misi konsumen itu habis, nanti otomatis beli lagi. Jadi nanti repeat ordernya itu sangat tinggi ya teman-teman. Jadi repeat ordernya tinggi dan produknya juga enak ya. Dan untuk varian rasanya juga sekarang udah berbagai macam varian rasa itu udah ada. Jadi produk tembakau ini bisa jadi solusi juga buat yang pengen irit atau pengen hemat atau pengen yang beralih, yang tadinya kan sekarang teman-teman tahu ya, untuk rokok itu sekarang kan lumayan mahal perbungkusnya. Nah, ini produk ini bisa menjadi solusi buat yang pengen irit ataupun pengen hemat. Jadi nah, untuk produknya juga itu ada banyak ya, kalau di total itu kurang lebih sekitar ada 500 item item ya. Dan intinya kalau jenisnya itu ada yang untuk kemasannya itu ada yang kemasan per kilo. Nah, seperti ini ya, yang per kilo ya. Nah, ini yang per kilo. Terus ada yang per kemasan. Nah, untuk kemasan sih kebanyakan ada yang ukuran 45 gram, ada ukuran yang 100 gram. Nah, untuk jenisnya tersendiri yang beredar di pasaran itu ada 3 jenis tembakau yang ramai di pasaran. Yang pertama itu ada jenis tembakau kretek. Nah, kalau tembakau kretek itu mirip kayak tembakau rokok-rokok pabrikan ya, kayak Rasa Sampoerna, Samsu, lain-lain. Jadi ada tembakau kretek, jadi untuk rasanya kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua ada tembakau flavor. Nah, tembakau flavor sendiri yaitu jenis tembakonya itu jenis tembakau mole ya. Jadi mole itu jenis tembakonya itu serabut panjang. Nah, untuk yang khusus yang pelopor itu ada varian rasa-rasanya, ada aromanya gitu kan. Jadi dari mulai untuk aromanya itu ada dari mulai rasa buah-buahan sampai rasa minuman itu udah ada ya. Jadi untuk rasanya sih benar-benar banyak, lebih dari 40 varian rasa ya. Nah, untuk bisa lebih info lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanyakan aja langsung ke admin, nanti tinggal langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nah, terus untuk gimana kan kalau misalkan saya mau memulai berjualan. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen memulai berjualan bisa langsung aja pilih paket yang kita sediakan. Atau misalkan teman-teman udah tahu produknya, bisa langsung aja pilih produknya, nanti bikin list ya, bikin list lalu nanti kirim sama admin. Nah, setelah di rekap sama admin, nanti barang bisa langsung dikirim ya setelah transfer. Nah, catatan untuk barang itu bisa dikirim hari ini juga, misalkan teman-teman transfer hari ini bisa dikirim hari ini juga, dengan catatan transfernya di bawah jam 4 sore ya. Jadi jam 4 sore, kalau misalkan di bawah jam 4 sore, barang pasti dikirim hari ini juga, Tuhan. Nah, jadi untuk transaksinya kurang lebih seperti itu. Soalnya kemarin masih banyak yang bertanya juga gimana cara transaksinya. Terus alasannya kan kenapa agak bisa COD. Yang pertama, kita nggak bisa masuk ke marketplace ya. Soalnya ini produknya kan produk tembakau, jadi nggak bisa masuk ke marketplace. Posisinya jadi kita nggak bisa ngadain COD. Nah, gitu. Terus nah, untuk masalah paket, kita mengadakan beberapa paket, diantaranya ada paket 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai paket 6,5 juta. Nanti teman-teman tinggal pilih aja paketnya. Terus untuk penjelasan lebih detailnya itu ada ya di video-video saya sebelumnya, membahas tentang paket
1 juta, 2 juta, 3 juta sampai paket 6,5 juta itu udah ada saya bahas secara detail ya. Jadi di sini saya akan nggak bahas tentang paketnya, tapi di video yang lain udah ada penjelasan video paket, kayak paket 1 juta, 2 juta itu udah ada penjelasan dari mulai harga modal, harga jualnya juga itu udah ada. Nanti teman-teman tinggal tonton aja ya, untuk teman-teman yang pengen memulai usaha tembakau gitu kan. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan bermanfaat, tolong share ke teman-teman yang lain, biar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, saya Kamatisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.